Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lubis Nalubis. Nah, hari ini saya dapat servisan ya Oppo A5s. Kondisinya seperti ini. Sama-sama kita ketahui ya posisinya. Ini hanya getar saja ya. Nggak mau hidup lagi karena saya juga nggak tahu, mungkin LCD-nya entah gimana. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman semua yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman semua bisa berlangganan bergabung di channel saya. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita cabut dulu SIM card-nya. Oke, saya simpan dulu biar nggak hilang ya. Cara membuka tutup belakangnya ini lewat ini ya, lewat di sini. Di sini ada seperti dilem di sini. Kita cari celahnya. Kalau nggak dapat kita menggunakan cutter aja. Ini. Yang penting hati-hati di sini nanti ada ininya ya. Ada fleksibel untuk pencerpennya di sini. Oke, kebongkar ya. Kita cabut bautnya. Oke, inilah penampakan untuk setelah dibuka, dibongkar tutup belakangnya. Terus kita cabut semua bautnya. Oke, tahap selanjutnya pembongkaran ini, tutup ini. Kita cari celahnya. Oke, ini penampakan di dalamnya ya. Penampakan di dalam ini sudah pernah dibongkar. Kelihatan ini nggak ada bautnya lagi di sini. Tapi nggak apa-apa, di sini kita hanya ganti LCD-nya aja. Kita bongkar dulu ini baterainya.
Oke, ini adalah konektor LCD-nya ya. Kita ambil. Sekarang kita bongkar LCD-nya. Oke, LCD-nya juga nggak ori lagi ya, udah pernah diganti. Oke, ini LCD yang baru ya. Kita coba tes dulu apakah berfungsi dengan baik. Oke, kita coba hidup. Oke, hidup ya. Coba kita tunggu sampai kamu. Oke, sekarang kita tahap pengereman ya. Kita sobek dulu ini ya. Thank you.
Oke, kita lanjut. Tadi ada orang ngisi pulsa ya. Sekarang kita tahap kita kencangkan ya. Menggunakan penjepit. Enggak usah terlalu kencang. Nanti malah pecah LCD-nya. Oke, saya rasa cukup ya. Setelah kita nunggu sekitar 1 jam ya, 1 jam supaya lemnya semuanya kering, terus kita pasang kembali ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Untuk kelanjutannya tinggal kita pasang, terus kita lem lagi tutup belakangnya, itu aja. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.